Putri. Putri gak apa-apa. Putri. Alia, Ferdi, terima kasih karena menyelamatkan saya. Sekarang kita harus pergi dari sini. Terima kasih, Putri. Putri, kenapa rumahnya digembok? Apa yang terjadi sama Mama? Kamu jangan khawatir, sayang. Mama pasti sangat mencemaskan kamu. Mungkin sekarang dia sedang mencari kamu. Bagaimana, Dok? Ibu mengalami shock berat, tapi kalian tenang saja. Saya sudah memberinya obat penenang. 1-2 jam lagi ia akan tertidur. Tapi kalian harus merawatnya supaya kondisinya tidak drop lagi. Makasih, Dok. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Kasihan Tante Yasmin. Dia pasti sangat kehilangan Alia dan Haikal. Kak, saya mau ambil baju Tante Yasmin dulu. Untuk sementara biar dia tinggal di rumah ini sama kita. Sampai kondisi dia benar-benar pulih. Kita harus ada di samping dia untuk memberi dia dukungan, Kak. Kalian masih hidup? Iya, Andre. Kami masih hidup. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini memang karuniamu yang luar biasa. Ayo, Al. Kamu harus ikut saya. Kamu harus ketemu sama mama kamu. Ayo, Al. Mama. Alia. Itu kamu, Alia? Iya, Ma. Saya Alia. Saya masih hidup, Ma. Putri yang nyelamatin kami. Ferdi juga. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Putri Cahaya, saya nggak tahu bagaimana jadinya kalau Putri nggak ada. Terima kasih, Putri. Terima kasih banyak. Haikal juga Putri selamatkan, kan? Haikal. Apa yang terjadi sama Haikal, Ma? Kalian belum tahu apa yang terjadi dengan Haikal? Thank you.
Tante Yasmin. Tante tenang dulu ya. Dre, apa yang terjadi sebenarnya pada Haikal? Haikal kenapa? Siska bawa kabur Haikal keluar kota. Mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Mobil itu menabrak pohon dan meledak. Gak ada yang selamat, Fer. Enggak, itu gak benar. Haikal gak mungkin meninggal. Tapi mobil itu benar yang ditumpangi Siska, Al. Terserah apa kata kamu, Andre. Tapi Haikal gak mungkin meninggal. Firasat saya Haikal baik-baik aja, Andre. Saya yakin itu. Kamu percaya sama saya kan, Fer? Iya. Saya selalu percaya sama kamu. Andre, lo harus percaya sama firasatnya Alia. Firasatnya Alia tidak pernah meleset. Gue udah membuktikannya. Dulu, waktu gue pernah kehilangan harapan, Alia mempunyai keyakinan bahwa kami akan selamat. Dan ternyata, itu terbukti. Dan kalau sekarang Alia bilang Haikal masih hidup, berarti Haikal masih hidup. Jalan lebih baik dari yang gue rencanain. Mobil itu meledak pas nabrak pohon. Untung sebelum mobil itu dicuri, mobilnya udah gue siram pakai bensin. Karburatornya juga udah gue buang. Dan hasilnya, setelah mobil itu dinyalain, mesinnya panas dan dar langsung meledak. Kasian banget tuh cowok. Pasti dia buru-buru kabur karena takut ditangkap polisi gara-gara nyuri mobil. Dan polisi-polisi itu pasti ngira gua ada di dalam mobil itu. Ferdi sama Alia udah mati. Dan gua, Siska si bawang merah juga sudah dianggap mati. Padahal gua masih hidup. Dan sekarang gue tinggal bersembunyi untuk beberapa waktu. Cepat sembuh ya, Tante. Makasih ya, Dre. Kamu juga hati-hati. Pak Andre, kami dari kepolisian. Kami ingin memberitahukan bahwa saudari Lani dan Tia sudah meninggal tidak wajar. Apa? Mereka meninggal? Iya, Pak Andre. Dan masih ada lagi. Ternyata mayat yang ditemukan di mobil itu adalah mayat laki-laki. Dan di sana tidak ditemukan jejak Siska maupun Haikal. Terserah apa kata kamu, Andre. Tapi Haikal nggak mungkin meninggal. Firasat saya Haikal baik-baik aja, Andre. Saya yakin itu. Tolong rahasiakan ini dari Alia dan Ferdi untuk sementara. Baik. Oke. Makasih, Pak. Enggak, Ma. Haikal masih hidup. Firasat saya kuat. Tapi, Al. Enggak. Haikal pasti baik-baik aja, Ma. Saya yakin itu. Dan enggak ada yang bisa ngerubah keyakinan saya. Sekarang tolong tinggalin saya sendiri. Zero, come on, zero, ah, come on, come on.
Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Apa, Fer? Rika meninggal dunia. Tante Rika meninggal? Kamu tahu dari mana, Fer? Iklan ini akan memancing Siska untuk keluar dari persembunyiannya. Betul, Pantri. Mudah-mudahan saat ini Siska membaca Quran ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andre. Pak Andre sudah cukup banyak membantu penyelidikan ini. Saya memang sudah menunggu lama ingin menangkap orang seperti Siska. Saya melakukan ini karena saya punya masalah pribadi dengan orang ini. Dan saya menginginkan dia mendapatkan balasan atas semua perbuatannya. Apakah pihak rumah sakit jiwa sudah diberitahu apa yang harus mereka lakukan? Sudah, Pak Andri. Pak Andri nggak usah khawatir. Saya sudah memerintahkan kepada anak buah saya untuk memeriksa semua pengunjung yang datang dan juga menyadap telepon yang masuk. Saya yakin Siska pasti bisa ketangkap. Polisi sudah membawa jenazahnya untuk dimakamkan di TPU Tanah Hijau karena anggota keluarganya sudah tidak ada. Kalau boleh saya tahu, saya bicara dengan siapa ya? Siska masih hidup. Kenapa kamu gak ngasih tahu kami sebelumnya, Andre? Sebenarnya, karena ini semua belum pasti.
Polisi memang sengaja merahasiakan ini. Tapi sekarang mereka udah mengetahui tempat persembunyian Siska. Dan sekarang mereka sedang menuju ke sana untuk melakukan penggerebekan. Tenang aja. Dia akan segera ditangkap. Siska! Menyerah kamu! Kamu sudah tidak bisa kemana-mana lagi! Kamu sudah dikepung! Siska! Siska, keluar kamu! Siska! Keluar kamu! Dobrak! Siska, jangan coba-coba lari! Cepat, periksa seluruh kamar! Siapkan! Bagaimana? Saya sudah cari, tapi Siska sudah kabur. Ajar! Siska berhasil lolos lagi! Kita semua harus lebih berhati-hati. Karena sekarang kita tidak tahu di mana Siska berada. Dia ini sangat berbahaya, sangat kejam, dan bisa berbuat nekat. Dia benar-benar licik. Dia berhasil kabur lagi dari polisi. Dan keadaan ini semakin parah. Dengan dia mempunyai jimat, Putri Cahaya tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Ini semua benar-benar gila. Dia bisa ada di mana-mana. Dia bisa bikin nama baru, identitas baru, tanpa kita ketahui. Sekarang kita cuma bisa nunggu kabar dari dia. Dan sayangnya lagi, dia bisa bertahan bersembunyi dengan bekal uang yang dia rampas dari Tia dan Lani. Enggak. Saya enggak akan ngebiarin Haikal ada lebih lama lagi di tangan Siska. Saya enggak mau hal itu terjadi. Saya akan maksa Siska untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Saya akan bikin enggak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa dijadiin Siska tempat persembunyian. Saya enggak akan ngebiarin Siska hidup dengan tenang. Pemirsa di seluruh Indonesia, saya adalah ibu dari anak ini. Anak saya diculik oleh wanita jahat bernama Siska, si bawang merah. Dan ini adalah foto wanita yang menculik anak saya. Saya yakin, pemirsa yang memiliki anak pasti mengerti perasaan saya. Betapa beratnya berpisah dengan anak yang sangat kita sayangi. Sama seperti pemirsa, saya juga ingin melihat anak saya tumbuh besar di samping saya. Saya mohon kepada pemirsa untuk membantu saya menemukan anak saya dan wanita yang menculik anak saya. Dan saya akan memberikan imbalan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada siapapun yang berhasil menemukan mereka. Siapapun yang mempunyai informasi tentang keberadaan mereka, tolong hubungi nomor call center di bawah. Ceweknya kan anak tuh, yang di TV tuh. Kenapa sih orang-orang pada ngeliatin gue? Apa ada yang salah sama gue? Bener dia. Yuk, ikutin yuk. Ngapain sih mereka ikutin gue? Mana makin banyak lagi? Adalah foto wanita yang menculik anak saya. Dan saya akan memberikan imbalan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada siapapun yang berhasil menemukan mereka. Sialan!
dasar Alia sialan. Dia pikir dia pinter kali. Enggak, lo tuh tetep bego, Al. Heh, lo jangan pernah mimpi kalau lo bisa nangkep gue dan bisa ngedapetin Haikal. Lo bakalan ngerasain akibatnya karena lo udah berani macem-macem sama gue. Sadaqallahul azim. Al. Ada apa, Fer? Tadi Andre nelpon. Katanya banyak yang nelpon dia memberitahu di mana sekarang Bang Merah. Mendingan kita sekarang ke sana yuk. Ayo cepetan. Iya. Gue harus keluar dari sini. Tempat ini udah gak aman buat gue. Dengan uang yang dikasih Tia sama Lani, gue bisa pergi kemana aja gue mau. Gimana, Andre? Ada kabar tentang Siska dan Haikal? Saya juga nggak tahu. Kayaknya imbalan yang dijanjikan menarik perhatian orang-orang untuk nelfon ke sini. Dari Denpasar, Solo, Jambi, Bogor, semuanya bilang kalau mereka ngelihat Siska. Siska ada di mana-mana. Apa nggak ada satu kemungkinan yang benar dari beberapa informasi yang diterima? Kayaknya nggak mungkin. Untuk saat ini, nggak ada satupun informasi yang bisa dipercaya. Setiap yang nelfon ke sini bilang kalau mereka ngeliat Siska yang asli. Tapi bisa aja kalau setiap perempuan bersama seorang bayi mirip seperti Siska. Kita nggak bisa berharap banyak pada para penelpon itu. Tunggu! Gue tahu kalian bukan pengen nangkap gue. Tapi kalian pengen duit timbalan dari Alia, kan? Gua punya apa yang kalian mau dalam tas ini. Dasar bego. Dikasih duit aja langsung ngiler. Pak, kayaknya kita udah nemuin Siska. Ada yang nelpon bilang kalau ada seorang perempuan yang tingkahnya mencurigakan. Dia menggendong seorang anak kecil dan ngelemparin uang ke arah kerumunan orang-orang yang mau menangkapnya. Ini Pak, orangnya masih mau ngomong. Al, kamu bisa terima teleponnya di situ. Halo, apa benar yang Bapak bilang? Tapi apa benar? Saya akan mendapatkan imbalan seperti yang Ibu iklankan di TV. Iya, pasti Pak. Sekarang bilang, di mana Bapak ngelihat Siska dan anak saya? Saya akan kasih berapapun yang Bapak minta kalau Bapak bilang di mana mereka. Bu catat alamatnya sekarang, Bu, ya. Iya, baik, Pak. Gimana, Pak? Jalan Kamboja, nomor 9, Desa Karang Anyar, Bogor. Baik, terima kasih, Pak. Putri, Putri, Putri ada di mana, Putri? Putri, tolong bawa kami ke alamat ini, Putri. Kami harus kejar Siska sebelum dia bawa lari Haikal lagi. Ayo kita cari Siska di dalam. Sekarang, nak. Mama kangen sama kamu. Kamu baik-baik aja, kan? Sabar ya, sayang. Mama pasti akan nemuin kamu. Saya udah cari di semua ruangan di rumah ini. Tapi dia nggak ada. Siska udah kabur. Lalu kita harus cari di mana, Siska? Siska nggak mungkin lari jauh. Sekarang semua orang lagi nyariin dia. Nggak akan ada tempat yang aman buat dia. Cepat atau lambat, dia pasti akan munculin diri.
dia. Dia orang yang dicari-cari di TV. Ayo kejar dia. Ayo. Halo. Apa? Siska masih berada di daerah Bogor? Siska! Buka Siska! Sis! Jangan berani-berani mendekat! Kalau kalian berani mendekat, Haikal akan mati! Pergi dari sini, pergi! Sis, semuanya sudah berakhir. Mendingan lo nyerah aja. Lo serahin anak gua. Lo keluar sekarang juga. Gua tahu. Gua tahu hidup gua udah hancur. Gua tahu gua udah gak punya apa-apa lagi. Dan sekarang udah gak ada yang gua takutin. Jadi kalau sekarang kalian gak nurutin apa kata gue, Haikal akan mati. Dan kalian gak akan punya anak lagi karena Ferdi udah gua bikin impoten. Siska, tolong jangan lakuin ini, Sis. Gue akan kasih semuanya, tapi tolong balikin Haikal. Oh, Alia. Perempuan yang bikin hidup gue hancur. Lo pikir lo pintar apa ngiklanin gue di TV, ha? Lo tuh bego. Dan sekarang lo harus terima akibatnya. Enggak, Sis. Tolong, Sis. Tolong jangan lakuin ini, Sis. Siska, tolong jangan sakitin Haikal. Buka pintunya, Sis. Siska. Fer, lo ajak Siska ngomong terus. Gue mau coba cari cara lain untuk masuk ke dalam. Sis! Lo nyerah aja, Sis. Serahin anak gue. Siska! Dengar gak lo? Siska! Putri, saya tahu Putri gak bisa masuk karena jimat Siska. Tapi bisa kan? Putri tolong bantu saya masuk ke dalam gudang ini. Lo tuh emang serakah, Sis. Lo puas apa? Lo udah dapetin semuanya milik kita, hah? Apa? Serakah? Bukannya lo yang serakah. Lo adalah satu-satunya manusia yang gua kenal yang paling serakah di dunia ini. Katanya lo cinta sama Alia, tapi lo gak pernah mau ninggalin gua karena lo gak mau semua harta lo jatuh ke gua. Ternyata lo lebih mentingin harta ya daripada cinta. Alia, Alia, kasihan banget sih lo dan Ferdi. Lo tuh maruk banget. Itu semua gak benar, gak benar. Oh, jadi seorang Ferdi juga takut ketahuan belang ya? Iya, Fer. Al, percaya sama saya, Al. Semua itu saya lakuin karena kamu lebih memilih hidup dengan Andre daripada saya. Dan saya lihat kamu bahagia dengan dia. Saya nggak pengen merusak hal itu. Karena itulah, saya lebih memilih hidup menderita dengan Siska. Mengharukan sekali ya. Al, apa lo mau percaya sama laki-laki yang nggak pernah ngasih bukti kalau dia cinta sama lo? Iya. Kamu gak perlu bilang apa-apa, Fer. Kamu gak perlu ngebela diri kamu. Kalau kamu emang benar-benar cinta sama saya, kamu percaya sama kekuatan cinta kita, Fer. Lo berdua tuh selalu bikin gue pengen ketawa. Alia, Alia. Jadi lo percaya sama laki-laki yang lebih mentingin uang? Iya, makan tuh cinta, makan! Andre ada di dalam, Fer. Gimana kalau Siska benar-benar nyakitin Haikal? Gimana kalau Haikal benar-benar dibunuh sama Siska? Fer, jangan diem aja dong. Stop! Kalau lo maju satu langkah lagi, Haikal akan mati! Siska!
nggak bisa kemana-mana lagi. Lu udah dikepung. Mendingan lu nyerahin diri sekarang. Siska! Dasar perempuan sialan, gue bunuh lo. Gue udah benci sama lo dari pertama kali gue ngeliat lo. Lo punya semuanya, sedangkan gue gak punya apa-apa. Tuhan tuh gak adil, kenapa cuma lo yang hidupnya enak? Kenapa lo ngomong gitu, Sis? Gue selalu bersedia berbagi semuanya sama lo. Gue gak mau hidup dari belas kasihan lo. Gue bukan gembel. Sis, tolong jangan lakuin ini. Sis, lo harus minta ampun sama Allah. Tuhan itu Maha Pengampun, Sis. Dan Dia akan selalu menerima tobat umatnya. Diam lo! Nggak usah nasehatin gue, nggak usah kasih ceramah sama gue. Gue benci sama perempuan kayak lo. Perempuan yang pura-pura baik, dasar munafik. Siska! Keluar kamu! Kamu sudah dikepung! Gue tahu gue bakalan mati, tapi gue gak bakalan ngajak lo semua karena gue mau bikin perhitungan sama lo semua di neraka. Karena lo bisa jaga Alia dengan baik, Vera. Alia akan hidup lebih bahagia sama lo, Vera. Tolong jaga Alia, Vera. Kak Irma datang ke sini untuk membujuk saya agar menikah lagi. Saya nggak ada waktu untuk dengerin itu, Kak. Saya masih bersedih dengan kematian Andre. Saya tahu kalau kamu menghormati Andre. Tapi kamu juga harus menghormati permintaan terakhir Andre sebelum Andre meninggal. Kamu nggak boleh hidup kayak gini terus, Al. Kamu harus nikah. Kamu masih muda. Kamu berhak untuk bahagia. Lagi pula, Haikal masih butuh figur seorang ayah. Enggak, Kak. Saya nggak mau nikah lagi. Tapi bukan ini yang Andre mau. Andre cuma pengen kamu hidup bahagia.
Kalau kamu mau nikah dan hidup bahagia bersama dengan Ferdi, jiwanya Andre juga pasti akan tenang di alam sana, Al. Saya terima nikahnya Alia binti Indra Pratama dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 7 gram dan uang tunai sebesar 77 juta rupiah dibayar tunai. Bagaimana, bapak-bapak saksi? Sah? Sudah menjadi pasangan suami istri yang syah. Kalian memang ditakdirkan untuk hidup bersama. Sekarang gak ada lagi yang bisa memisahkan kalian. Kalian akan bahagia selamanya dan pastinya bersama Haikal. Akhirnya kebaikan dan ketulusan hati yang akan menang dan akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bila memilih putihkah hatimu dan akan tebarkan cinta meskipun